Hello guys, welcome back to my channel. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga di share ya guys. Dan terima kasih yang udah support dan dukung gua, bantu channel ini terus berkembang. Gua ucapin terima kasih banyak. Semoga lu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki sekeluarga. Ya, kesempatan kali ini gua cuma mau bahas Ciumi, hebat gak? Biasa aja geng. Kenapa? Ya alasannya dapat dia bintang 3, gue stuck lagi. Baru stack 14-12. Masalahnya ini 2 char air udah level 160. Kalau gue pakai tim api, easy banget geng. Angin aja masih lebih mending. Oktav level 140 aja masih lebih mending. Apalagi 160 oktavnya. Yang iya Ciumi lebih worth it di combo mix. Di combo mix deh. Kalau dia combo satu elemen kayak kurang, kecuali lu punya mungkin char UR ya, kayak yang baru keluar tuh kan di server Jepang. Baru ada Catherine barulah bisa. Kalau untuk si sekarang yang gacha Ciumi ya membuat tim air ya, gua sendiri lemes liatnya. Kita cek lah, ini udah gua nggak tahu lagi udah buntu atau nggak terus mana. Lu lihat aja sendiri kekuatan Ciumi ya gimana. Udah buntu nggak turunnya gimana? Genji gua turunin speednya sama aja. Kayaknya counternya benar-benar murni apa tim tanah gitu ya. Kalau tim api counternya cuma Helen gitu. Helennya di silent beres. Ini kagak geng. Jadi mau gacha Ciumi ya gitulah. Palingan nunggu equipment level eksklusif lah, nanti kita review lagi ya squad apa. Tapi kalau untuk saat ini ya gue kecewa nengok Ciumi gitu kan. Karena damage-nya single target. Jadi kalau ngelawan kayak gini area kurang geng. Enggak lah, enggak skip. Defeat kan? Defeat. Ini Ciumi gua pasang equip merah loh. Lebih gigi loh equipnya daripada si apa? Tapi ya gitu deh. Ini kalian besok gua pasang ya itemnya. Ambil dulu walaupun masih level rendah kan. Cuman tuh saat ini ya kalau ditanya, ya kecewa deh geng. Gua pikir bakalan OP banget ngabisin gue kristal. Tapi namanya gua tim air ya, sebagai coba kan, sebagai contoh buat kalian nih. Nih ya, menara ratu di sini. Pakai tim tanah, pakai tim api, angin masih lebih mudah. Giran pakai tim air. Aduh. Keceprek semua, mending goy. Ini gua mix lah coba ya. Mau enggak mau di mix lah. Ya, ini belakang aja, Helen nggak kepake. Ini di mix ya, geng ya. Ini gua mix. Kalau stunnya tim air ini nggak jadi, kayak kurang damage gitu loh. Jadi stun air ini wajib jadi. Zuranuki, Goku Ryusouha, Zuranuki. Nah, bye bye Ciumi. Nah, ya Q juga kan. Nah, udah. Ada nggak harapan ini bro? Moga lah ya, ini udah gue rombak ini pakai si Romulus. Skip aja lagi, siapa tahu. Oke, lewat ya. Susah gitu loh. Waktu gue equipment eksklusif level 3, ya berarti Hannibal lebih gigi. Kan gitu dia.
Yuk kita stuck. Kita stucknya sampai berapa ya? Jadi yang mau gacha Ciumi ataupun nggak gacha sih nggak masalah-masalah banget. Kenapa gue masukkan Romulus? Karena Romulus bisa ngasih stun ya. Kita lihat stuck di mana ya. Kita lihat stuck di mana. Itu kan? Tuh, lemah. Oke, gue pikir gak lewat. Udah agak pesimis gue liat Ciumi, jadi gitulah. Kurang deket. Mana lagi nih kesalahannya? Ini masukin ini. Oke. Kayaknya ini bisa masuk karena tambah damage sedikit ya kan. Oke, bisa jalan. 48. Ada lagi Helen. Helen. Begini ya, geng. Tetap gak tembus. Kata siapa? Oke lah geng, jadi yang mau gacha Ciumi mau skip ya nggak masalah sih, skip aja juga. Kecewa gue pikirnya OP banget nih. Oke deh, gitu aja videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang mau gacha Ciumi bisa, yang mau skip juga bisa. Nggak harus dipaksa-paksa kali. Untuk saat ini sih tim air kurang greget ya guys, jadi bisa di skip. Oke, semoga video bermanfaat. Kalian jadi tahu kan kekuatan Ciumi ini bintang 3. Emang equipment eksklusif belum terbuka. Nanti gua review saat udah terbuka gimana ya damage-nya. Oke, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.